muncrat. Ini aku udah muncrat ya. Kenapa udah muncrat ini? Pak Imam muncrat nih. Kenapa udah muncrat ya? Apa suruh aku buka? Sekarang nomor 14, start MGPS, kondisi water. MGPS itu ada di seawater system. Dan nomor 2 nya MP66. Ini MGPS di sini fungsinya untuk apa? Agar saluran-saluran pipa airnya ini tidak ditumbuhi jamur di dalamnya. MGPS dan ICCP system for ship pool. Ini semacam apa? Anti karat itu. Apa namanya? Di bawah kapal itu. Anti karat. Tapi dia menggunakan sistem listrik. Itu ada di emergency generator. Emergency generator di baterai. Ini kita on after bagian belakang itu. Kita naikin sampai 110. Ini 110 yang forwardnya juga kami buat bagian depan ya on. Naikin sampai 110. Oke, ya. Kita lihat di sini udah nama selanjutnya
Sekarang stand domestic refrigeration, this is in C, ada di Spendius, domestic refrigeration, di sini masih merah, masih belum normal. Ini untuk pendingin, untuk ruang daging, ruang ikan, dan sayur-sayuran. Ini kita buka, 4 valve di bawah. Ini kita buka, 2 RF26 dan RF25. Dan yang di atas ada 8 valve, kita buka semua. Yang sudah, kita start. Kita bikin maksimal 100%. Nanti kalau kita perhatikan di sini temperaturnya akan turun. Ini juga sama, start. Kita bikin maksimal dulu. Kalau kita perhatikan temperaturnya akan turun. Setelah itu, kita bikin auto aja. Kita bikin auto. Nah, ini unboxing kita auto aja. Oke, nanti temperatur akan turun. Sampai berlubang berwarna hijau, berarti dia udah settle, udah normal. Selanjutnya kita sambil menunggu ini selesai waktu apa, temperaturnya, kita ke bagian AC, mendingin ruangan. Di sini nggak ada valve yang dibuka atau ditutup, nggak ada. Kita hanya buka start aja. Kita start, terus sirkulasi anginnya dibuka, kemudian kita tutup. Dan conditioning fan-nya kita nyalain. Dan sound load. Tunggu pressure-nya sampai turun dan gak berubah. Pressure-nya tunggu sampai 15 bar, baru kita bikin auto. Ya, udah gak berubah lagi, kita bikin auto. Sekarang kita atur suhunya, misalkan 20 oke. Baik aja untuk AC, sistem AC. Ini temperatur di dalam ruangan akan turun. Ini temperatur di luar. Di dalam akan terus turun, mengikuti sampai sekitar 20. Ini tunggu sampai temperaturnya normal ya. Ini yang starting GPS ini. Kalau di atas bapak udah nyala atau udah kompresor? Ya, asik.